Kesorotan selanjutnya, saudara, aksi pencurian uang di dalam mobil di sebuah SPBU di Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pemantau. Para pelaku ini memanfaatkan situasi saat pengendara mobil sedang lengah. Rekaman kamera pemantau memperlihatkan aksi dua orang yang mendekati mobil yang sedang mengisi bahan bakar di sebuah SPBU di Jalan Raya Cianjur, Bandung. Keduanya kemudian membuka pintu mobil dan mengambil tas yang berada di dalam mobil. Akibat kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah dan kasus pencurian ini ditangani Polres Cianjur. Di SPBU daerah Cianjur, SPBU Al-Maksum Bojong Cianjur, jadi saya masuk ke SPBU, saya turun dari mobil, saya buka tangki bensin, setelah selesai, saya masuk ke mobil, tas saya sudah diambil oleh orang. Sudah meriksa beberapa saksi, dan kita juga olah TKP, kemudian mencari CCTV, dan seterusnya. Mohon bersabar, nanti kita akan mencoba mencari pelakunya, dan mudah-mudahan teridentifikasi segera kita tangkap.